Hai, selamat datang lagi di channel Ivan dan balik lagi bersama aku Fandi di sini. Nah, oke, jadi teman-temanku semuanya, di video kali ini aku mau share kepada kalian semua sebuah aplikasi game penghasil uang ya, yang bisa membuat kalian itu mengumpulkan uang yang cukup lah ya untuk kalian pakai untuk jajan untuk apa segala macam, tergantung kalian rajin apa enggaknya bermain game ini. Yang jelas game ini itu tidak perlu kita deposit, nggak perlu ya, nggak pakai deposit, kita tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, nggak ada pakai KTP apa segala macam, nggak pakai ya. Jadi ini game itu sangat gampang sekali, ini game adalah game yang gratis ya, bisa menghasilkan uang hanya dengan cara bermain aja guys ya. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke Play Store ya guys ya. Nah, di dalam Play Store ini aku mau kasih lihat kalian semua sebuah aplikasi game apa yang bisa menghasilkan uang dengan cara yang sangat mudah, hanya bermain game kalian bisa mendapatkan uang di sini. Oke, tapi sebelum kita mulai teman-teman, alangkah baiknya kalian bantu dulu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik penting lainnya gitu ya. Oke, jadi kita langsung aja setelah kalian sudah subscribe, kita langsung aja ke Play Store. Nah, di sini kalian bisa cari aja nama gamenya itu adalah My Idol ya. Idol. Nah, kayak gini tulisannya, My Idol Plans ya. Jadi kita langsung cari. Nah, ini game ini yang nomor 2, teman-teman ya. Nah, yang ini ya, ini udah aku download, udah aku install di sini. Tinggal update aja, habis itu tinggal main, teman-teman. Nah, di sini ya game ini di bawah naungan Code Studio ya. Code Studio. Nah, kita lihat dulu gamenya. Nah, di sini kita lihat ulasannya itu 187. Kapasitasnya itu cuma 35 MB, guys. Ini sangat kecil banget. Terus ratingnya 3 dan yang download ini kita lihat udah berapa banyak yang download. Kita coba update dulu ya guys ya. Jadi ini kemarin aku download tapi belum sempat aku mainkan lebih jauh, aku hanya main sedikit aja untuk dilihatkan sama kalian nanti ya. Sabar, kita download dulu ya, kita patch dulu ya, kita update. Di sini yang download tuh udah ya, coba kita cek, udah banyak sih kemarin yang download ya. Oke, sabar ya. Udah lama banget aku nggak buat konten, jadi kita buat konten. Ini yang download sih berapa sih, kok nggak ada tulisannya ya. Kalau nggak salah kemarin itu ada berapa ribu gitu ya, puluhan ribu gitu. Oke, yang jelas ini gamenya bisa menghasilkan uang, kita langsung aja tanpa berlama-lama ya teman-teman ya, kita langsung aja masuk ke gamenya, kita mainkan. Nah, kita lihat nih bagaimana cara game ini bisa menghasilkan uang ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang pengen dapat tambahan jajan, kecilin dulu suaranya. Nah, cara game ini bisa menghasilkan uang tuh kayak gini guys ya. Kalian pertama-tama setelah selesai download, kalian akan dibawa masuk ke menu game seperti ini teman-teman ya. Dan ini itu gamenya, tampilannya itu masih kayak seperti inilah. Mungkin kalian bingung ya, aku akan jelaskan sedikit demi sedikit apa aja yang ada di HP ini. Bukan di HP, apa? Aku akan jelaskan sedikit demi sedikit yang ada di game ini ya teman-teman ya. Oke, kita mulai dulu dari bagian atasan aja lah ya, atasan. Ini yang merah ini adalah ruby ya guys ya. Ruby ini adalah diamond yang nanti bisa kita tukarkan juga menjadi rupiah. Terus di sebelahnya itu ada koin. Nah, koin ini bisa kita convert menjadi rupiah juga teman-teman. Nah, setelah itu di sebelahnya lagi yang gambar roda ini adalah roda spin-spin itu buat dapetin hadiah-hadiah gitu teman-teman. Nah, di sini ya, kalian bisa mempunyai kesempatan 15 kali putaran ya, tapi harus dengan syarat menonton video teman-teman ya. Jadi aku mau contohin dulu sama kalian satu kali ya. Kita klik dulu langsung nonton video di sini. Oke, seperti ini. Kita tunggu ya sampai selesai. Videonya kurang lebih 30-an detik lah ya. Kita coba, oh itu nggak bisa. Jadi nanti kalau kita tutup ini kita nggak dapet nih teman-teman. Kita harus menonton sampai selesai, itu kurang lebih 30 detik. Nanti kalau kalian sudah selesai menonton, kalian akan mendapatkan satu kesempatan untuk menyepin ya, atau spin Magic Wheel ini. Bukan Magic Wheel sih, Mobile Legend kok Magic Wheel ya. Meng-spin Wheel ini ya. Jadi di dalamnya ada diamond, ada apa namanya, buat siram-siram tanaman, terus ada scope, ada bibit, ada koin juga ya. Nah, koin ini juga bisa menghasilkan uang. Pokoknya ini gampang banget, ini kalian tinggal spin aja. Kalau kalian mau nonton video selama 15 kali ya, kalian bisa dapetin uang di sini ya.
kecil, tapi kalau banyak mainnya atau sering mainnya, kalian bisa mengumpulkan uang yang lebih banyak, teman-teman. Ini maaf banget aku ngomongnya agak berlibet ya, karena udah lama banget aku nggak ngonten langsung seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi mohon dimaklumi aja, oke? Okay? Jadi next kita ke sebelahnya ini adalah invite friend ya. Nah, ini invite friend. Kalau kalian punya kode friend atau kalian punya kode referral dari teman kalian, kalian bisa masukin di sini, kalian bisa achieve ya atau get it now, itu mendapatkan 100 koin tambahan, teman-teman ya. Ini kalian bisa cari Play Store ada, atau mungkin nanti aku akan taruh punya aku ya, kode referral aku di bawah deskripsi, nanti kalian bisa cek aja di situ, oke? Okay? Nah, kita skip. Setelah itu ada pengaturan. Nah, pengaturan cuma musik dan suara game aja, oke? Okay? Terus kita ke area bawahnya, teman-teman. Di upgrade ini adalah, nah, di sini ya, teman-teman ya. Jadi sebelum kita bisa menuju ke penukaran uang atau menukarkan uang di sini, kita perlu mengupgrade dulu di sini, teman-teman. Karena ini adalah salah satu kunci untuk membuka PayPal atau membuka dana atau membuka icon untuk menukarkan uang ya. Oke, kita klik upgrade dulu di sini. Kalian bisa lihat, pertama harus bin account, kedua ada lucky draw 7 kali, habis itu open satu treasure chest ya. Jadi kalian harus membuka satu kotak. Nah, di sini aku sama sekali belum kukerjain ya. Jadi aku mau kerjain dulu ya, biar kalian nanti bisa lihat sama-sama bagaimana prosesnya sampai bisa mendapatkan icon untuk menukarkan koin, diamond atau uang gitu ya. Oke, langsung aja. Nah, di sini teman-teman kita bisa login menggunakan Facebook atau Google ya. Ini bebas, terserah kalian mau pakai yang mana aja. Nah, teman-teman, setelah kita masuk ke login menggunakan Facebook, kita disuruh lanjutkan sebagai Fandi kayak gitu ya. Kita klik lanjutkan, langsung dikaitkan ya sama Facebook kita ya, teman-teman ya. Nah, udah nih, udah terkait nih. Nah, jadi nickname aku ini Fandi PG. Terus UID-nya ini 50089 dan ada kode invite-nya atau kode referral ya. Ini nanti aku akan share ke kalian ya. Kalian bisa masukin juga kode ini untuk mendapatkan 100 poin tambahan itu ya. Oke, kita next keluar. Nah, setelah selesai, kita sekarang lucky draw 7 kali. Ini mungkin akan aku skip ya biar lebih cepat aja, karena kalau nonton video itu agak lama, teman-teman. Jadi aku akan skip aja, langsung ke intinya aja. Nah, oke, jadi teman-temanku semuanya, ini adalah tontonan terakhir ya. Ini udah 6 kali aku nonton dan ini lama banget. Oke, ini yang terakhir ya, ke 7 kali kita langsung nonton aja videonya. Nah, video yang kita nonton ini game yang kita mainin. Oke, kita tunggu dulu ya, teman-teman ya. Masih 20 detik ya. Jadi ini 30 detik gamenya. Setelah itu kita aktifkan yang bawahnya, habis itu kita udah bisa membuka icon untuk menukarkan hadiah, teman-teman ya, atau menukarkan uang, teman-teman. Oke, sebentar. Bentar lagi selesai. 2 1 oke, udah selesai. Nah, ini dia. Dari sini kita udah dapat hadiah, teman-teman. Ini bisa dipakai nantinya di game-nya ya. Oke, ketujuh kali, oke. Kita lihat. Nah, sekarang aku udah membuka ya. Yang pertama bin account, yang kedua itu kita lucky draw, yang ketiga kita buka satu kotak yang kotaknya ini nanti kita dapatkan dari bunga ya, dari pot bunga ini. Nah, bagaimana caranya untuk membuka mendapatkan kotak? Nah, kotaknya yang biru ini, teman-teman. Ini bawah ini ya. Nah, caranya ini di sini kan ada pot bunga dan ada tanaman ya, teman-teman ya. Di sini kita hanya perlu mengeklik atau mengetap-tap aja layar kayak gini ya, untuk memenuhi XP levelnya itu ya, yang ada 870-an per 1000 ya. Nah, ini yang di bawah gold ini, yang kuning ini, di samping kotak ini. Nah, itu adalah XP tanaman kita, teman-teman. Jadi cara main gamenya ini adalah kita hanya perlu tap-tap aja begini, contohnya ya, begini sampai 1000, misalnya 1000 kali. Nah, di sini kalau sudah 1000 kali nanti kita akan mendapatkan kotaknya, teman-teman ya. Kita klik dulu bentar lagi. Oke, selain itu di sini juga ada iklannya nanti ya, bisa muncul iklan, teman-teman. Oke, kita coba tunggu 99 100. Nah, ini ya, kita udah berhasil mendapatkan sebuah kotak ya. Congratulations on getting the gift box ya. Nah, box ini kita buka, dalamnya tuh ada isian diamond dan ada pakan, bukan pakan sih ya, ada bahan atau peralatan untuk menyiram tanaman ini ya. Kita open aja, kita lihat dapat berapa. Oke, dapat 8 diamond dan satu apa itu, siraman ya, apa namanya itu. Oke, nah di sini kita udah membuka kotak.
yang artinya kita udah berhasil meng-bin semua ya misinya, ya kita udah cek di sijil semua. Sekarang kita klik upgrade aja, nanti akan muncul kotak atau icon untuk menukarkan hadiahnya di bawah kotak ini ya. Oke, kita klik. Nah, congratulations udah selesai. Nah, ini teman-teman ya, di bawah akun ini ada ya. Jadi tadinya ini kotak ya. Sekarang kita bisa sign in ya, atau bisa absen untuk mendapatkan koin ya. Oke, ini ada nonton iklan lagi, kita tunggu dulu sebentar. Oke, sabar. Sebentar ya guys ya, tahan guys ya. Sabar ya, jangan emosi ya, ini harus sabar bermainnya ya. Karena yang gratisan itu nggak gampang guys ya, banyak cobaan. Oke, di sini kita harus selesai nonton. Kita klik aja exit. Nah, di sini kita bisa udah mengumpulkan 30 koin dan 24 diamond, teman-teman. Kita klik account dulu di sini, icon yang tadi. Oke. Nah, ini icon selanjutnya yang di bawah ini, teman-teman, ada withdraw-nya ya. Ini withdraw-nya dapatnya dari tadi ya, yang misi 3 kali itu misinya. Kita klik aja di situ. Nah, di sini ada 4 metode pembayaran, teman-teman. Kalian bisa cek aja di sini kalian mau pakai yang mana. Ada PayPal, ada GCash, ada Payeer, dan juga Dana. Nah, yang paling gampang itu adalah Dana, teman-teman ya. Jadi kita coba dulu cek satu-satu ya, dari atas sampai habis ya. Kita cek mulai dari PayPal, teman-teman. Nah, oke, dari PayPal ini. Oke, kita harus bermain 5 hari kurang lebih gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita archive aja. Nah, di sini kita bisa lihat di sini itu ada nominal-nominal penukarannya, teman-teman. 10.000 koin sama dengan 1 dolar sampai dengan 150.000 koin sama dengan 15 dolar, teman-teman ya. Nah, di sini ada nominalnya 1, 3, 5, 15 dolar ya. Kalian hanya perlu mengumpulkan aja koin sebanyak-banyaknya, nanti kalian bisa tukarkan di sini. Nah, cara tukarnya nanti kalau udah misalnya koin kalian udah penuh, kalian bisa klik tombol di atas ini. Nah, tinggal masukin aja nomor Dana kalian, jangan sampai salah ya. Setelah selesai nanti kalian bisa redeem now ini ya. Jadi ini udah bisa langsung menghasilkan uang yang akan langsung masuk ke akun Dana atau PayPal kalian ya. Oke, kita cek aja Dana karena kita hanya sering menggunakan PayPal dan Dana. Jadi kita cek aja dua ini ya, Dana dan PayPal. Nah, ini dia. Nah, Dananya ini nominal penukaran itu dari 5.000 sampai 65.000, teman-teman. Ini mantep banget ya, karena di 65.000-nya ini kita hanya membutuhkan 50.000 koin, kita bisa mendapatkan 65.000 rupiah, teman-teman. Nah, di situ ya. Jadi kalian harus rajin-rajin mengumpulkan koinnya. Nah, kenapa gimana cara mengumpulkan koinnya? Caranya ini sih, teman-teman ya. Setiap kalian tap itu kalian mendapatkan koin gitu ya, XP ya. Tapi di sini random ya, teman-teman ya. Nanti random kalian dapetinnya. Nah, untuk mempercepat tanaman ini juga bisa menggunakan hadiah yang kita dapetin tadi dari spin-spin itu ya, teman-teman ya. Contohnya ada di sebelah kiri bawah ini. Nah, ada gambar tumbuhan rumput yang ada esnya yang 300 detik, terus ada siraman gitu ya. Kita klik dulu yang atasnya, klik langsung. Oke, kita akan nonton iklan kurang lebih 30 detik lagi ya. Sabar. Kita nonton dulu iklannya. Kalau di skip, mau skip nggak bisa ya. Kita lanjutkan aja. Ini mudah-mudahan penjelasan aku kalian bisa ngerti ya, teman-teman. Bisa. Ini mudah-mudahan penjelasan aku bisa dimengerti sama kalian, teman-teman ya. Oke, kita tunggu. 7 detik lagi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah selesai. Kita klik aja. Nah, jadi ini tuh otomatis mempercepat kita tap juga, teman-teman. Jadi kita bisa plus-plus ya, bisa double tap atau bisa tap lebih banyak dengan jari, semua jari kita ya, teman-teman ya. Atau mungkin kalian mau lebih cepat bisa menggunakan auto click ya, teman-teman ya. Kalian bisa cari di Google atau Play Store ada auto click untuk agar membantu kalian bisa lebih cepat klik-klik aja gitu ya. Terus buat tanamannya ini kita klik aja yang gambar pot ini biar cepet ya. Nah, kita siram dulu, kita lihat. Nah, ini udah mendekati ke level 3 ya, teman-teman. Ini udah level 2, mendekati ke level 3 di 1130, teman-teman ya. Kita tap lagi, sebentar lagi kita bisa membukanya. Kita tap aja di sini. 1 2 3. Oh, sekali lagi. Nah, oke, kita udah berhasil, teman-teman ya. Nah, kita udah mendapatkan boxnya, kita buka dulu boxnya. Kita lihat.
Wow, dapat 100 koin, 10 diamond dan 1 bibit ya. Oke, kita ambil aja. Nah, jadi seperti itulah cara bermain game untuk menghasilkan uang ya, dan ini real, akan langsung dibayar ke akun Dana kalian. Jadi tunggu apa lagi buat kalian yang pengen main game ini ya, kalian bisa menghabiskan waktu luang kalian, kalau iseng-iseng kalian bisa main game ini. Oke, teman-teman semuanya. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan maaf kalau ada kesalahan kata dan kesusahan untuk berbicara, teman-teman ya. Next, kita akan membahas beberapa aplikasi atau game lagi penghasil uang lainnya, oke? Jadi sampai jumpa guys di video selanjutnya. Aku Fandi mengundurkan diri dari video ini. Bye-bye guys.